guys, kita hari ini ada di rumah Remap HU Garage 58. Nah, itu motor masih dicoba sebelum di remap. Oke, jadi hari ini kita mau remap HU dulu, punyanya Bro Semil. Macet gitu renamin. Maneng denare. Jadi kenapa mau di remap? Karena motornya itu keiritan. Udah lama rencana mau ngerimap, cuman gak kesampe-sampe. Gara-gara gak punya waktu yang cukup buat ngerimap ECU guys. Jadi karena ini hari Jumat dan waktunya luang banget, kita remap ECU langsung berangkat ke tempat. Nah, yang remap ECU itu lokasinya itu ada di Pantai Toroan. Kalau kalian mau ngerimap kesini bisa. Ini yang punya motor yang mau dirimap orangnya sampai gak mandi-mandi. Demi apa? Cuma ini gak cek. Aduh. Nah, barusan gue tuh beli oli motul yang warna biru. Ini harganya sekitar 70-an. Kalau yang hijau itu lebih mahal, sekitar 90. Kalau masalah bagus ya bagus semua, cuman tergantung dari pemakaian. Dari mana yo? Kapan esok terlatih? Oh, agak cepat doang. Tapi mau di sini. Sini. Sama roller. Sama kelonte ya. Nih. Oh iya, roller sama kelon. Apa itu berapa bang? 11.5. Hah? 11.5. Iya bang, tak bisa. Jaminan derem re. Nyaman. Jaminan nyaman. Kalau yang mau remap ECU di remap ECU 58 Garage. Lokasinya di Toroan. Ini owner yang punya remap ECU. Masih dicoba guys, nantinya pakai toolsnya itu ada komputer, ada ini semua alat-alatnya. Tak masuk kiri nih bang. Cek yang kalau mau dibeli bang. Tak masuk. Ini sabar saja. Tengah toko sih. Bingko le beri saran untuk beli kirian. Engkau tak patokan ke spare part. Dari. Tak jamin kok. Masalahnya apa? Berarti dari angka ya, saya kemain ya. Karakter sepeda itu beda-beda. Jadi kapan kualitas
Oke guys, ini mau dihidupin juga in laptopnya, terus mau dicolok-colokin, tinggal ngecolokin untuk nyari baju, karena ini butuh laptop sama alat yang ini udah mulai dihidupin buat dijadiin alat untuk dipasang tempat operasinya di lab ECU. Mesti Blok full dos seket. Tapi ano? Apen? Makun? Apen makun 12. Aduh. Kotok ngantuk di rumah. Asli ning kontar kagak denar re. Ngene nah anu. Ngene pel. Kenapa? Melderon nang melenang sopir. Songko bedian no. Ada kantor. Gente. Ternyata tadi langsung denah sekali. Cik biasa minum Jumat muka tuh kan kok. Apa langsung? Ada skeptis aja ya. Infusela masola. Sudah bunyi tik 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 tik. Proses pengflesan. Proses pengflesan katanya. Masih di flash. Data yang di dalam dihapus. Benar.
coba dipisangin. Guys, sudah selesai guys. Proses remap ECU selesai. Sudah dicoba power naik 100% dari awal. Perbedaannya sangat signifikan. Terima kasih Mas Oong. Mantap. Remap ECU Garage 58. Lokasinya ada di sekarang dicoba pemiliknya. Oke, dicoba Ruan. Oke, jadi segitu dulu videonya guys. Thank you guys for watching and bye-bye.